Bro, gimana pendapatnya domba toksik di Indonesia yang pindah ke server Jepang? Bikin malu aja loh, nggak bikin malu itu. Itu namanya kemajuan, Pak, ya. Jadi itu adalah peningkatan, ya. Dari mana domba-domba AOV kita di Indonesia, domba-domba lokal, bisa menuju luar negeri. Jadi domba antawis menuju go internasional. Rasakan kenikmatannya dari goblokannya netizen. Gak dapat momen lucunya, kan emang gak ngelucu kambing. Bocah barbar. Hidupmu suram kalau kita dihibur. Lucuku, thanks. Gambarnya Harvest Moon, dia main Harvest Moon. Kata-katain main AOP aja sana balik kursi peternakan. Goblok. Hermes Smoothie lo, BPT. Gambarnya apa? Apa Smoothie? Tak komen terus. Ya ampun. PP-nya dia tuh pas Smoothie tuh pagi. Balik oneng ketenanganmu lo, prasis Smoothie. Tak kuat aku jauh. Diki Saputra, Pius Solo kalau berani bang, dari di bawah sampai Diamond kalau berani. Lu bilang katanya ngajak temen tank OBS. Bro, tolonglah, kamu ini, aduh. Kalau di tim bawah, kamu bakal ketemu orangnya AFK yang masih bocah, player-player yang gak tahu cara mainnya. Kalau kamu mau solo, kamu siap-siap ketemu gituan, gitu loh, player-player gituan. Nah, kenapa sama tim? Supaya kamu gak ketemu player-player yang kayak gitu. Kok aku malah disuruh solo kalau berani? Ya itu namanya tolol, Pak. Tolong, Pak. Ini juga ada yang komen lagi, ini pintar ini. Udah tahu mode buat invite temen, terus masih solo. Kalau kalah party, kalau kalah alasannya gue solo lah, tim domba lah. Lah, yang goblok sekali siapa? Kan salah lu sendiri dari awal. Makanya itu, jangan solo, Pak. Udah tahu playernya banyak yang suka AFK. Yang masih bocah, masih maksain buat solo. Ah, YouTuber ini mainnya cuma sama tim, gak mau solo di tim bawah. Itu namanya tolol, Pak. Aduh. Kita bahas lagi di sini, Pak. Jadi channel penipu. Gak ada video di YouTube, udah ada yang menang aja. What the fuck? Bro, kamu tuh kalau mau ikut giveaway, setidaknya nonton videonya lah atau enggak baca deskripsinya, coy. Sudah jelas-jelas di sini tak umumkan pengumuman tanggal 30 November jam 8 malam live di Instagram. Bukan video, Pak. Kok dibilang penipu, dibilang aduh, dibilang munafik. Ya ampun, Pak. Pak, gini banget player AOV sekarang ini. Ini tak undi secara live di Instagramku waktu itu. Kayak gini nih. Ya, 250 orang nonton secara live secara acak, coy. Ya elah, temanku Kevin tuh loh, coy, enggak pernah dapat giveaway ini, coy. Dia tuh loh, mana sih ini? Dia enggak pernah dapat giveaway, Pak. Selama dia nge-follow aku dari 10 subscriber dulu itu AOV, Pak. Gak pernah dapat giveaway karena aku acak mainnya. Indonesia pemuja meta, mau bikin gameplay atau meta hero yang jauh dipakai pasti dikatain domba. Iya, coy. Jadi kalau kamu jadi YouTuber AOV, jangan pakai hero-hero yang non meta. Nanti kamu dikatain domba. Karena di Indonesia ini kalau enggak pakai hero meta, itu namanya domba. What the fuck? Teori macam mana itu, wey? Kalau kamu beban tapi kamu pakai hero meta, di server Indo itu boleh. Tapi kalau kamu jago pakai hero non meta, kamu dikatain domba. Itu ya. Server Indo itu emang terbaik gitu. Enggak paham aku, Pak. Bro, gimana pendapatnya domba toksik di Indonesia yang pindah ke server Jepang? Bikin malu aja loh, nggak bikin malu itu. Itu namanya kemajuan, Pak. Ya, jadi itu adalah peningkatan. Ya, dari mana domba-domba AOV kita di Indonesia, domba-domba lokal, bisa menuju luar negeri. Jadi domba antawis menuju go internasional. Ya, anu domba impor. Domba impor, domba. Ya, nih domba lokal naik kelas. Coba
Aduh bang, mantap. Kalau kalian juga sama konten kayak gini, bakal lah bikin setiap minggunya sama Kevin nanti. Oke, karena ini semakin banyak perdombaan di AOV yang mendomba-dombakan orang lain, itu kayaknya enak dibikin konten, dan AdSense itu enak coy. Jadi aku sama Kevin ini bisa makan tahu telur tiap malam minggunya gitu loh. Ayo jadi domba biar aku bisa makan. Biar dapat AdSense dan bisa makan, Pak. Oke. AdSense jadi domba, Pak. Domba adalah pundi-pundi AdSense. Iya. Yeah. Domba adalah telur-telur. Wah, ini Pak bagus, Pak. Kontennya, Pak. Semenjak gue nonton video lu dan nonton live streaming Vigus, gue udah jarang ngetosik lagi. Thanks, Bang. Bekat video lu bikin gue terbuka dan belajar untuk diperlukan. Wah, mantap nih. Mantap. Calon Leo AOV yang sukses ini. Bagus, Pak. Itu berampas murah aja enggak punya tolol namanya Uzumaki Naruto. Okage diurus dulu, Pak. Okage diurus dulu. Jadi itu thumbnail-nya lo. Jadi lo itu berampas murah aja enggak punya tolol. Namanya itu Uzumaki Naruto, Pak. Okage-nya dibenerin dulu. Boruto kurang perhatian ini. Enggak apa-apa, Uzumba. Duma sama dengan hiburan dan aja sih, nah betul, gabut sak pole, nah nonton ini aja.